In Indonesia, Rusa Putri University develops and grows to develop an academic community that thinks globally and encourages. And do what I thought will later play an important role on a local, national, and global level. The Rusa Putri University is the Therefore, it's not surprising that the Rusa Putri University students have achieved many prestigious achievements on a local, national level. All faculties support with high quality facilities, various learning experiments. Kita akan mulai dalam screen-nya dari mana? Ini sudah tahu mas. Ya, sebentar lagi kita akan mulai. Kita menyelesaikan tayangan video ini. Insya Allah kemudian kita lanjut. Which must be held and become part of the life of all the political for better and welcome to the Sabut University, a place where diversity is valued in every. Baik, terima kasih host yang sudah menayangkan beberapa informasi seputar kampus kita tercinta. Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah jam 9 lebih 7 menit, based on our schedule that we start off the general lecturing today at 9, jam 9. So now in Indonesia it is 9:07 Indonesian time. In Brunei Darussalam, maybe at 10 Brunei time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa fadhayyat nahdat Allah tana fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT yang telah menganugerahkan, melimpahkan taufik, hidayah, inayah, keafiatan pada kita semua hari ini, keluarga besar Nusa Putra University Indonesia, sehingga pada kesempatan ini kebetulan bertepatan dengan Hari Santri 22 Oktober 2022, kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang positif, yaitu kuliah umum dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti dan memahami apa yang kita diskusikan hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kehariban alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang kebetulan juga bulan ini kita peringati hari kelahiran beliau. Semoga kelak di hari kiamat insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Saputra, Associate Professor Dr. Haji Kurniawan ST MMSc, distinguished guest, our guest from Brunei Darussalam, please welcome Associate Professor Dr. Tuan Guru Haji Harapandi dari MA. He is one of the lecturer in College University Ugama in Brunei Darussalam, or QPSB, one of the best university in Islamic studies, in Islamic education, located in Brunei Darussalam. Welcome, Prof, to our event today, general lecturing. Thank you for your readiness to be one of our guest lecturer today in Nusa Putra University event, especially for completing of the one of the subject in Nusa Putra University, is namely agama and etika, gitu ya. But don't worry, Bapak dan Ibu, he is not only good in Arabic and speaking English, but he is also very fluent in speaking Indonesia. Jadi beliau tidak hanya jago di bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi juga insya Allah beliau nanti akan menyampaikannya dalam bahasa Melayu atau mungkin bahasa Indonesia. Ya, kemudian yang juga saya hormati para wakil rektor yang sudah hadir di ruangan ini, Bapak Anggi Pradita Yundi Prana STMT, yang alhamdulillah sebagai wakil rektor bidang akademik, Bapak Musli Muhammad Musli MT MKom, wakil rektor bidang kemahasiswaan, Bapak Ibu Nunik, wakil rektor bidang administrasi dan keuangan, yang juga hadir di kesempatan ini Rektor Ovis Bapak Teddy Lesmana SMH, dan seluruh jajaran pimpinan ketua prodi, seluruh dosen yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir pada kesempatan ini, khususnya Bapak dosen pengampu mata kuliah agama etika, yang di mana kegiatan ini kita kerjasamakan dengan seluruh dosen yang mengampu mata kuliah, dan pada akhirnya kita bisa menyelenggarakan kegiatan kuliah umum bareng seluruh mahasiswa, khususnya yang mengambil mata kuliah agama dan etika. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mengawali kegiatan pada hari ini, kita akan mengikuti beberapa rangkaian sebelum nanti pada akhirnya kita akan mendengarkan, menyimak paparan terkait tema kita pada hari ini, yaitu membumikan Islam rahmatan lil alamin, yang akan dipaparkan oleh narasumber hebat kita pada hari ini.
Rangkaian kegiatan atau acara kita pada hari ini akan dimulai dengan pembukaan, kemudian nanti ada welcome speech dari Bapak Rektor, kemudian dilanjut dengan paparan atau penyampaian materi yang langsung akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian di bagian akhir kita akan open up Q&A, question and answer dari audien. Kemudian terakhir adalah kesimpulan atau summary dari hasil kegiatan kita, dan kita tutup dengan doa. Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung sekitar 2 jam. Kita akan berakhir sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 12 waktu Brunei Darussalam. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung, Alhamdulillah sudah ada 234 yang bergabung di ruangan Zoom hari ini. Jangan lupa untuk adik-adik mahasiswa untuk mencatat poin-poin penting yang Anda tangkap, Anda resume dari kegiatan hari ini, karena nanti akan ada beberapa tugas mandiri yang akan diberikan kepada mahasiswa sebagai salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk memenuhi kewajiban untuk mata kuliah ini, khususnya untuk mahasiswa yang mengambil, yang mengikuti perkuliahan agama etika. Itu catatannya, dan nanti tugas-tugas itu disilahkan untuk di-upload di learning management system yang kita gunakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita kalau bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, tentu ini adalah suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan keindonesiaan kita. Jadi bicara tentang Islam bukan hanya berbicara terkait dengan bagaimana kita menjalankan perintah Tuhan yang terkait dengan ubudiyah. Jadi, ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal yang baru dalam konteks. Basisnya sudah kuat jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam berbagai kutipan banyak disebutkan bagaimana ajaran Islam ini adalah berlaku sifatnya universal. Sehingga akhir-akhir ini muncul istilah Islam moderat, Islam yang toleran, dan kita harapkan generasi-generasi Indonesia Putra, genusian ke depan, muncul menjadi ilmuwan-ilmuwan, teknokrat-teknokrat yang memahami agamanya, yang menjalankan perintah agamanya, tetapi tetap berada dalam posisi yang tidak terlalu minggir ke kiri atau terlalu minggir ke kanan, sehingga berada dalam posisi tengah-tengah bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep Islaman yang moderat. Dan Islam hadir sebagai rahmat bagi alam, Islam hadir untuk memberikan perlindungan kepada semua, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk manusia secara keseluruhan, baik itu Muslim maupun juga termasuk non-Muslim. Sehingga dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan Ya Ayuhan Nas, Ya Ayuhan Nas. Bukan hanya Ya Ayuhan Lazina Amanu, tapi banyak sekali yang diawali dengan ajakan kepada seluruh manusia atau perintah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang Islam atau bukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, untuk nantinya membedah hal itulah pada kesempatan ini, bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin, bagaimana implementasinya, bagaimana kita menyikapi konsep itu, ajaran Islam itu, dan bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita sebagai kaum intelektual bisa memberikan kontribusi dan membantu orang-orang dan memberikan informasi kepada orang-orang bahwa ini loh Islam yang sebenarnya, ini loh Islam, ajaran Islam yang sesungguhnya. Diharapkan adik-adik ini walaupun bukan dari sarjana agama tetapi dari sarjana teknik misalnya atau sarjana lain yang umum, diharapkan bisa membantu menyebarkan Islam yang damai, Islam yang memberikan perlindungan dan memberikan kedamaian bagi semua, yang kita kenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu juga merupakan
suatu hal yang harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu sebagai pengantar, dan selanjutnya untuk memulai kegiatan ini sebelum nanti dilanjut dengan Pak Rektor, kita buka general lecturing dengan tema membumikan Islam Rata Alamin dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, welcome speech will be delivered by Rector of Saputra University. The Honorable Associate Professor Dr. Haji Kurniawan MSE. Waktu dan kesempatan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Harafandi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik, Prof. Alhamdulillah, sehat semua. Amin. Juga yang saya hormati, Asos Profesor Dr. Jasmansah MPD, juga yang saya hormati, para warek akademik yang ada di yang hadir hari ini dalam acara ini, juga yang saya hormati para dosen pengampu mata kuliah agama dan etika, juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hadir dalam kuliah umum di kesempatan ini, juga yang saya hormati seluruh peserta yang hadir dari berbagai kalangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir dalam acara kuliah umum di kesempatan ini. Pertama-tama, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hari ini telah memberikan kesempatan kita untuk bisa berkumpul dalam acara kuliah umum dalam mata kuliah agama dan etika dengan narasumber yang luar biasa. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi catatan tersendiri di amal kita bersama. Salawat dan salam juga kita sampaikan ke junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Hadirin sekalian, pertama-tama saya ucapkan juga selamat Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2022 yang berkesempatan di hari ini. Mudah-mudahan dengan Hari Santri ini dan kita isi dengan kuliah umum yang luar biasa hari ini, tentunya ini adalah perjuangan kita dalam menegakkan kalam ilahi, menegakkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada umatnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, tentunya kita tahu bahwa dalam tema hari ini adalah membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Tentunya ini adalah sebuah tema yang sangat penting, yang sangat jelas sekali tadi disampaikan dalam pengantar oleh moderator Bapak Dr. Jasmansah, tentunya bagaimana Islam yang kita anut ini mengukuhkan bagaimana Islam yang menjadi rahmat, yang menjadi rahmat, yang menjadi kasih sayang, tentunya menjadi kasih sayang, menjadi kedamaian untuk seluruh umat manusia. Sesuai dengan mungkin sedikit saya kutip sebuah ayat yang ada di ayat Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu dalam kulit Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Islam sendiri adalah agama yang damai dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Terkait dengan itu, mungkin kita memahami bahwa ciri khas Nusa Putra adalah dengan adanya Trilogi Nusa Putra. Ini pun adalah nilai-nilai yang ingin kita kukuhkan. Semoga kehadiran Universitas Nusa Putra dengan Trilogi Nusa Putra ini mengukuhkan sebagai menjalankan apa yang dalam konteks bagaimana Islam menjadi rahmatan lil alamin. Yaitu bagaimana kita mencintai Tuhan, mencintai orang tua, dan mencintai sesama manusia. Tentunya ini adalah kuliah yang sangat penting. Makanya dalam kurikulum Universitas Nusa Putra tidak hanya pendidikan agama, tapi pendidikan agama dan etika. Ini adalah ciri khas bagaimana agama yang beretika dalam artian etika secara umum bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Tentunya kita hidup tidak sendiri hanya orang Muslim, tentunya ini pun bagaimana seorang Muslim bermanfaat bagi alam semesta, dan tentunya nanti dalam hal ini Prof. Harafandi akan memberikan bagaimana argumentatif nilai-nilai yang tentunya saya tidak meragukan Prof. Harafandi sebagai profesor dalam bidang agama ini paham betul bagaimana kita membangun masyarakat yang membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tentunya saya berharap adik-adik mahasiswa yang ikut kuliah hari ini dapat menyerap bagaimana kita adalah bagian dari perjuangan, bahwa kita adalah bagian dari upaya untuk berdakwah bagaimana Islam bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia, tentunya juga Islam yang bisa diterima oleh seluruh alam semesta. Saya berharap seluruh mahasiswa, seluruh genusian, seluruh orang-orang Muslim tentunya akan mengkampanyekan bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan dikukuhkan bagaimana kita membuat dunia ini damai sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Mungkin itu saja dari kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Prof. Harafandi untuk menyampaikan kuliah umum dalam kesempatan ini. Tentunya salam dari saya dari Indonesia, dan saya juga terima kasih kepada Pak Dr. Jasman Sadan tim yang sudah meng-create acara ini sedemikian baik, dan mudah-mudahan kuliah umum ini menjadi ladang amal kita, semakin mengukuhkan keimanan kita sebagai Muslim. Mungkin itu saja. Selamat menjalankan kuliah umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi apa yang lagi disampaikan oleh Bapak Rektor, Trilogi Nusa Putra yang menjadi filosofis dari kampus kita mengkampanyekan dari waktu ke waktu bagaimana konsep-konsep Islam yang sebenarnya, yang kita kenal dengan istilah-istilah Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga bagaimana saling mengasihi sesama manusia, mengasihi orang tua, mencintai, bukan hanya kita mencintai sama Muslim, tapi dalam salah satu trilogi-nya adalah mencintai sesama. Sesama itu Nusa Putra dengan keberagaman mahasiswanya dari berbagai latar belakang suku, agama, dan sebagainya, diharapkan menjadi tempat untuk praktik bagaimana kita memperlihatkan Islam yang santun, Islam yang damai, Islam yang friendly, ramah kepada sahabat-sahabat kita, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda, dari Papua, NTT, Nias, dan dari berbagai daerah lain yang berbeda warna kulit dan sebagainya. Dan inilah tantangan kita untuk mahasiswa, bagaimana memperlihatkan citra Islam di mata mereka sehingga mereka akan menjadi perpanjangan
tangan di tempat mereka berasal, di Papua, di NTT, dan daerah lain yang juga banyak komunitas-komunitas yang di luar keyakinan kita. Dan ini akan menunjukkan bahwa praktik keberislaman kita di Nusa Putra dalam kehidupan sehari-hari menjadi contoh yang baik bagi mereka, yang akan menjadi cerita positif bagi mereka di sahabatnya, di keluarganya, di teman-temannya, di kampung halamannya ketika kembali pulang. Ya, termasuk juga mungkin dengan mahasiswa dari luar negeri yang jumlahnya ratusan, kita perlihatkan kepada mereka bagaimana kita melihat perbedaan di kampus kita tercinta Nusa Putra University. Baik, alhamdulillah sudah hampir 300 orang yang sudah bergabung, Prof, untuk sesi kita, dan akhirnya kita sudah sampai kepada kegiatan yang kita sudah tunggu-tunggu oleh kita semua, adik-adik mahasiswa, yaitu paparan atau kuliah umum, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Prof. Pandi. Namun sebelumnya, terlebih dahulu izinkan saya untuk sekilas membacakan profil beliau. Beliau adalah, nama lengkapnya adalah Harapan Didari, sekarang sudah menjadi associate professor. Beliau adalah one of the lecturer di College University Program Agama Sri Begawan, Brunei Darussalam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, beliau ini walaupun sudah lama menjadi dosen di Brunei, sebetulnya beliau itu asli putra daerah, asli putra Indonesia. Tepatnya beliau kelahiran Lombok 31 Desember 1965. Kemudian beliau tinggal di Brunei Darussalam sudah lama yang saya tahu. Sedangkan beliau tinggal di Indonesia. Nah, ini saya kaget nih. Saya kira di Sukabumi, Jalan Panjang Kampung Baru nomor 36 RT 2 RW 4 Sukabumi Selatan. Saya kira Sukabumi di Sukabumi. Ternyata Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Jadi di sini saya baca Sukabuminya, tapi ternyata di Jakarta itu ternyata ada nama Sukabumi. Kalau secara detail tentang beliau, karya-karya beliau itu luar biasa. Ini lengkapnya ya, riwayat pekerjaan, karya-karya itu banyak sekali. Ya, yang jelas di sini karya beliau sudah lebih dari 51 karya, dan di Google Scholar-nya juga sudah banyak sekali karya buku, karya manuskrip-manuskrip, termasuk beliau menjadi penceramah tetap di berbagai tempat di Brunei Darussalam, menjadi kalau bahasa kita kiainya yang diundang secara bergantian untuk memberikan kajian-kajian keagamaan di masjid-masjid yang ada di Brunei Darussalam. Tentu ini kebanggaan sendiri buat kita sebagai orang Indonesia yang putra-putrinya, orang-orang Indonesia ternyata punya potensi luar biasa sehingga diberikan kepercayaan oleh Kerajaan Brunei Darussalam untuk menjadi salah satu pengajar di sebuah negara kecil namun penuh kedamaian, Brunei Darussalam, yang dihuni oleh sekitar 500 ribu orang, dan beliau salah satu putra terbaik Indonesia yang mendapat kesempatan menjadi salah satu dosen di College University Perguruan Agama di Brunei Darussalam. Baik, Bapak dan Ibu dan adik-adikku dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan dirahmati Allah SWT, tanpa berlama-lama karena ingin kita dapatkan banyak hal dari beliau, saya persilahkan kepada Bapak Asosiasi Profesor Dr. Tuan Guru Haji Harapan dari MA untuk menyampaikan paparannya, materinya, selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kemudian nanti sekitar 30 menit kita akan gunakan untuk sesi tanya jawab. Adik-adik disilakan untuk menyiapkan pertanyaannya, bisa melalui kolom chat untuk memudahkan kita nanti bertanya langsung, atau nanti kalau ada yang mau bertanya secara live bisa raise hand, kemudian kita kasih kesempatan untuk bertanya. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir nanti yang akan kami siapkan melalui kolom chat di Zoom ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita sambut dan kita berikan aplaus yang luar biasa kepada narasumber kita yang terhormat,
Bapak Asisten Profesor Dr. Tuan Guru Haji Harapan Hidayari MA, the time is yours. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فقال في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universiti Nusa Putra yakni guru kita bersama murabbi kita yaitu Haji Dr. Asisten Profesor Dr. Haji Kurniawan yang sama-sama kita hormati pula Tuan Guru Dr. Jasman Shah dan semua sivitas akademika di Universiti Nusa Putra serta hadirin wal hadirat para mahasiswa mahasiswi yang mengikuti kuliah umum pada sesi kali ini untuk bahagian pertama mudah-mudahan kegiatan ini tentu adalah memberikan manfaat besar buat kita semua. Kita tidak saling kenal, namun setelah kita berapa kali berjumpa dengan Dr. Jasmansa, juga Dr. Teddy, dan juga Pak Rektor secara khusus, alhamdulillah jadi Nusa Putra itu ada di hati. Nusa Putra itu bersama kami. Jadi artinya MOU yang sudah ditandatangani bersama dengan College University Perguruan Agama Sri Begawan ini menunjukkan salah satu realisasi dari wujud MOU itu. Pertama sekali kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah mempertemukan kita walau dari alam maya by zooming ini. Mudah-mudahan dengan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat sampai ke akhir sesi. Bahkan nanti kalau memungkinkan kita bisa atau dapat bertemu dalam sesi yang sifatnya offline, mudah-mudahan di Sukabumi, insya Allah. Mudah-mudahan pula kita semua ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala minna rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah mengajarkan kepada kita tentang konsep-konsep Islam rahmatan lil alamin. Islam yang tidak hanya baik kepada kawan sendiri, bahkan Islam yang juga menganjurkan berlaku baik kepada musuh sekalipun. Islam adalah Islam yang menjayakan seluruh aspek kehidupan, bukan hanya proses persoalan ibadah, akan tetapi proses-proses sosial pun mesti dilestarikan. Mudah-mudahan kegiatan kali ini merupakan satu pintu masuk kita untuk saling mengenali siapa diri kita, lalu bagaimana tujuan kita, setelah itu kita mau kemana. InsyaAllah kita akan dalami dalam proses kuliah ini, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Jasman Shah, selaku yang mengasiteki, kalau bahasa sini itu yang menggawangi program kuliah umum ini, sehingga kita bisa bersua muka atau bertemu walau dalam alam maya. Judul atau tajuk yang dibagi untuk kali ini adalah membumikan Islam rahmatan lil alamin. Saya kira tajuk atau judul ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat baik untuk kita sama-sama hayati karena kita memang adalah manusia yang mesti saling menghargai satu dan lainnya.
hal-hal yang saya akan bahaskan itu hanya tiga saja poinnya, yaitu pendahuluan, lalu kemudian pengertian, dan juga konsep rahmatan lil alamin. Baik, selaku atau sebagai mukaddimah, bahwa kita tahu manusia ini adalah bahagian dari makhluk Allah. Manusia ini adalah bahagian dari yang dicipta oleh Allah. Tapi bukan satu-satunya yang dicipta Allah. Kita percaya semua bahwa khalik pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diciptakan bukan hanya kita sebagai manusia, akan tetapi seluruh alam. Seluruh alam termasuk binatang, termasuk pohon-pohonan, termasuk jamadat, batu-batu yang tidak bergerak kelihatannya tapi hakikatnya bergerak. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa konsep dasarnya? Kalau kita ingin mengetahui sebenarnya bahwa kita ini adalah sebuah ciptaan yang diciptakan Allah secara keseluruhan, kita memang minallah, berasal dari Allah. Yang membedakan kita adalah diskat oleh. Pertama sekali, sekatan kita ada pada sekatan ibu bapak. Tentu saya, ibu dan bapak saya di Lombok berbeda dengan ibu dan bapaknya Dr. Jasman yang di Lombok juga. Jadi ada perbedaan sekatan pertama. Sekatan family. Lalu kemudian kalau kita bawa lebih jauh lagi, ada sekatan family besar, keluarga kita. Terus kemudian sekatan-sekatan itu kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Inilah sekatan-sekatan yang kita atau manusia buat sendiri. Bukan dibuat oleh Allah. Allah sudah jelas mengatakan di dalam Al-Quran bahwa tujuan kita di sekat-sekat itu sebenarnya adalah lita'arafu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah sekat kita, artinya Allah membuat kita untuk saling mengenal. Jadi tujuannya satu, saling mengenal. Kita sekarang yang berada di Sukabumi, tentu bukan hanya di dalam kampus ini kan, kita berbeda-beda. Ada di rumah, bahkan ada di tempat warung makan, ada di tempat kedai kopi, ada di Brunei Darussalam. Jadi sekatan kita, akan tetapi Allah pertemukan kita dalam wajah yang seperti ini. Nah, jadi dalam konteks ini bahwa mesti kita sadari pertama adalah nahnu minallah. Kita semua diciptakan oleh Allah. Dan kita mesti pahami betul, kita bukan satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan. Maka apa asasnya nanti kita akan coba lihat di dalam konteks kita. Kalau demikian bahwa jika tajuk atau judul yang dibagi kepada kita adalah membumikan Islam, rahmatan lil alamin, ada tiga hal di sana. Kata membumikan itu sendiri. Bumi artinya di mana kita sekarang berada. Ya, jadi bumi ini adalah bukan hanya Sukabumi. Jadi Dr. Jasman Sabir kan, saya tinggalnya di Sukabumi Selatan. Tentu berbeda dengan Sukabumi yang ada kita sekarang. Atau di lokasi University Nusa Putra. Akan tetapi perbedaan itu hanya location saja yang berbeda. Yang berbeda itu location-nya saja. Hakikatnya sama. Apa hakikatnya? Huwa Ardullah. Ia adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin membumikan, maknanya Islam rahmatan lil alamin ini adalah sebuah konsep, semua konsep dasar, ideal, pemikiran dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditularkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibumikan, kita landingkan dalam kehidupan kita, kita jalankan. Bagaimana menjadikan Islam rahmatan lil alamin di kampus Nusa Putra? Kita saling ta'aruf, saling mengenal, tarahum, saling menyayangi. Ini namanya membumikan. Jadi konsep yang tadinya di atas, kita turunkan, dia landing di bumi, seperti pesawat. Pesawat di atas, begitu dia turun, landing. Nah, hal ini yang diinginkan di dalam konsep keberislaman kita sebenarnya. Bagaimana semua kita landing? Saya kira sejarah dari kampus kita yang tercinta ini, Nusa Putra, sangat dahsyat. Saya sempat mendengar cerita sedikit, walaupun belum sempurna, dari Pak Rektor dan juga oleh Pak Jan Semansah, juga oleh Pak Teddy, bahwa beliau ini adalah luar biasa. Jadi background sebelumnya, Masya Allah, ini artinya melandingkan. Beliau membawa ajaran Islam secara
murni kaidah kesukabumi konteksnya adalah bagaimana mengelendingkan atau memasyarakatkan atau mengaktualisasikan. Jadi simpulannya membumikan artinya dia memasyarakatkan, menjalankan, mengaktualisasikan di dalam kehidupan nyata kita. Kalau kita ingin bertemu kawan, contohnya konsepnya assalamualaikum itu konsep. Konsep ini ada pada dada, di dada kita, ada pada pikiran kita, akan tetapi perlu dilandingkan, perlu dibumikan. Bagaimana caranya? Maka ucapkan salam kepada siapa saja. Siapa saja yang kita ketemu di jalan, di pasar, di tempat-tempat apa jogging kita, tempat hiking kita, ucapkan salam. Itu namanya melandingkan. Jadi dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Contoh lagi, Al-Quranul Karim. Ini adalah konsepsi firman Allah. Jika ini kita ingin landingkan, maka tujuan pertama sekali dilakukan adalah baca dia. Setelah kita baca, berusaha untuk memahaminya. Setelah kita berusaha memahaminya, maka jalankan dalam kehidupan kita. Di antara konsep Al-Quran, misalkan yang mesti dijalankan, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini konsep. Baru Allah perintahkan kita apapun yang kita lakukan, maka hendaklah engkau landingkan, hendaklah engkau masyarakatkan, hendaklah engkau aktualisasikan dalam pekerjaanmu, apapun engkau lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya melandingkan. Nah, kalau demikian, konseptual dasarnya apa? Kalau kita melihat konsepsi dasar dari sebuah firman atau Islam rahmatan lil alamin itu adalah wahyu Allah yang kita kenali sebagai Al-Quran. Ini kita rujuk kembali ke sana. Lalu kedua adalah wahyu Allah yang berbentuk salinan dari baginda Rasulullah SAW diucapkan oleh beliau, dilakukan oleh beliau. Ini adalah hadis Nabi SAW. Karena apapun yang Rasulullah SAW katakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Rasulullah tidak akan berbicara kecuali itu adalah wahyu Allah. Maknanya bahwa Quran dan hadis mesti terus berjalan. Mesti terus dilandingkan dalam kehidupan kita. Tanya Quran, tanya hadis di dalam. Kita berjalan dalam melakukan aktiviti atau aktivitas kita. Lalu berikutnya, konsep ideologi kita adalah tidak hanya Quran hadis. Kita sebagai manusia memiliki pola pikir, cara berpikir, intelektualiti kita ada. Maka ada yang kita dengar, yang kita kenal dengan falsafah. Nah, falsafah ini adalah sebuah hasil pemikiran yang dihasilkan oleh para intelektual, kaum-kaum cendikia. Kalau kita bicara falsafah negara kita, Pancasila. Kalau di negara Brunei Darussalam, falsafah negara adalah MIB, Melayu Islam Braja. Ini semua adalah konsepsi hasil galian ide pemikiran yang ditelurkan menjadi sebuah filosofis. Jadi, Quran, hadis, kemudian di bawahnya turunannya adalah ada falsafah. Falsafah kehidupan ini, saya kira di Sunda, di Jawa Barat itu memiliki falsafah berbeda. Artinya ada falsafah lain selain menggunakan falsafah Pancasila sebagai asas negara kita. Ada falsafah-falsafah yang sangat baik. Lalu kemudian, setelah kita tahu Quran, hadis, ada falsafah, ada satu yang paling penting juga yang perlu dihargai dalam konsep rahmatan lil alamin itu, produksi budaya. Produk budaya. Hasil cipta kreasi budaya. Maka, masing-masing daerah, masing-masing negara, masing-masing provinsi, itu memiliki budaya-budaya yang berbeda, yang kita kenali sebagai kearifan lokal. Dan ketiga-tiga konsepsi ini, itu dapat dijadikan sebagai ramuan untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Jadi kalau dalam konteksnya ajaran Al-Quran dan Al-Hadis dijalankan, tapi kemudian ini ada ajaran yang dari budaya, produk budaya. Contohnya produk budaya apa di Jawa Barat atau di Sukabumi. Produk budaya misalkan contoh yang paling mudah saja. Menikah. Di dalam menikah atau perkawinan itu ada yang kita kenal dengan mahar. Mahar atau mas kawin.
dalam Islam mengatakan mas kawin itu walau khataman min hadidin, sekalipun dari cincin besi. Ya, sekalipun dari cincin terbuat dari besi. Lalu dalam budaya Jawa Barat contohnya misalkan ada ketentuan oleh pemerintah setempat atau hasil kreasi bapak-bapak kita masa lalu. Pak, kalau mau kawin tidak cukup dengan cincin saja. Tapi mesti membawa seekor kambing contohnya sebagai mahar contoh saja. Nah, maka adakah budaya ini bertentangan dengan konsep hadis ini? Tidak. Maka boleh atau dapat dilakukan itu namanya membudayakan membumikan ajaran itu. Jadi sesuatu produk budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Quran, hadis dan ulama kaulah ulama maka boleh atau dapat dijalankan. Itu luasnya Islam. Jadi dia tidak stres. Ini bid'ah. Ini haram, ini tidak boleh dilakukan. Ini kalimat-kalimat yang tidak boleh keluar dari mulut orang Islam yang baik. Jadi artinya hargai semua produk budaya, lalu budaya ini kalau ia tidak bertentangan, kalau dalam bahasa Brunei bercanggah ya dengan asas-asas Islam yang sebenarnya, maka go on. Oke. Lalu berikutnya adalah ketika kita bicara tadi membumikan. Apa yang dibumikan? Islam. Sekarang kita lihat Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah menebarkan kedamaian, menebarkan, menyebarkan, membumikan, mempraktikkan kedamaian dari sisi apa? Ucapan kita mesti yang keluar yang damai. Tidak mencaci, tidak menghina. Dari ucapan kita kaulan ini mesti yang keluar damai. Orang Islam mesti yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang mendamaikan, yang menenteramkan jiwa orang. Yang kedua, damai Islam itu melalui konsep aplikasi amalan perbuatan. Jadi orang Islam tidak boleh melakukan satu pekerjaan yang dapat menyinggung, dapat menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, yang perlu kita jaga dalam konsep damaian Islam itu adalah membumikan Islam dengan cara apa? Husnuzan. Baik sangka. Hati kita dijaga. Jadi tiga konsep ini Islam yang damai. Yang pertama, damailah Islam melalui ucapanmu. Damailah Islam melalui perbuatanmu. Damailah Islam melalui prasangka hatimu. Jangan pernah berprasangka tidak baik kepada semua orang. Bahkan kepada semua makhluk. Jangan selalu merasakan ana al-haq, aku benar, fa antal khati', engkau salah. Tidak. Jadi konsep Islam itu adalah hargai semua apa yang terjadi, yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan. Jadi tiga hal ini perlu ada. Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, mulailah dari tebarkan kedamaian dari ucapan. Maka ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar, ketika kita berbicara, ketika kita berdiskusi, maka berdiskusilah dengan cara-cara yang apik, cara-cara yang baik, sehingga tidak menyinggung orang lain. Dan apapun yang kita lakukan, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang al-hasan yang baik, sehingga tidak menyakiti orang lain. Dan yang paling penting, usahakan hatimu bersih dari prasangka-prasangka yang tidak baik pada orang lain. Sama. Yang kedua, Islam itu artinya taat dan patuh dalam mengikuti segala aturan yang berlaku. Kalau di Nusa Putra mempunyai trilogi kampusnya, maka kita sebagai mahasiswa, sebagai sivitas akademika yang ada di dalamnya, mesti pula kita betul-betul memelihara, memperhatikan, mempraktikkan trilogi itu. Itu namanya taat pada aturan. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk taat aturan. Aturan itu artinya apa? Aturan yang pertama tentu pegangannya adalah Quran, hadis, ijma', qiyas. Aturan kedua, yang tadi filosofis tadi, falsafah, yang dibuat oleh kesepakatan bersama seperti kampus kita ada aturannya. Aturan ketiga, budaya kita. Di masyarakat ada budaya yang sudah ditetapkan ikuti aturannya jika tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang soleh, yang baik. Itu Islam. Lalu berikutnya, Islam itu adalah sebuah ajaran kedamaian
dan ketaatan pada aturan yang telah diturunkan Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau dilihat dari dua tema pertama, membumikan, sosialisasikan, lakukan, praktikan, aktualisasikan, apa yang diaktualisasikan? Ajaran Islam ini. Kenapa mesti dijalankan? Karena ia adalah rahmatan. Ia adalah rahmat. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad ke muka bumi ini kecuali engkau menjadi rahmat. Selama ini kita pahami tafsirannya kecuali engkau membawa rahmat, bukan membawa. Nabi sendiri, Muhammad sendiri diutus sebagai rahmat lil alamin. Mana al-alam adalah masiwallah selain Allah, itu alam. Rahmat bagi lautan. Maka dikatakan dalam hadis, seluruh ikan-ikan yang ada di dalam lautan, dimanapun ia berada, ia berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena memang ia rahmat. Ia membawa kedamaian. Maka ada tata cara kita kalau memancing, ada tata cara kita kalau melakukan penangkapan ikan dan seterusnya. Ini apa? Karena memang rahmat. Lalu kedua, rahmat pula. Nabi itu menjadi rahmat bagi darat. Daratan. Bayangkan, kalau berperang ada aturannya, jangan menebang pohon. Kalau kamu berjalan, ingat jangan menginjak satu tempat yang memang ditegah atau dilarang untuk diinjak. Ada aturan. Bahkan di dalam dunia tasawuf, ajaran Islam itu, jangan engkau menebang pokok atau pohon, cabang dari pohon itu, kecuali engkau berizin, minta izin. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ada. Jadi artinya, kita betul-betul Rasulullah ini merupakan pribadi beliau adalah rahmat. Jadi Rasulullah dari ucapan beliau tidak pernah menyakiti orang. Bahkan masih kita ingat mungkin ketika beliau hijrah ke Taif untuk pertama kali berdakwah, seluruh penduduk Taif itu melemparkan ke arah beliau. Mohon izin, Prof. Apa perlu tayang share screen untuk PowerPoint nantum? Bukan sudah saya kirimkan cantum? Ya, anak kirim, maksudnya anak kirim share dari sini ya. Ah, boleh. Bagus gitu. Baik. Ini sudah sampai ke rahmatan. Rahmatan. Ya, konsep rahmatan. Oke. Lewat ya. Terus, satu lagi. Nah, ya. Ini. Ya. Lihat sendiri. Rahmatan di sini artinya Nabi Muhammad SAW, ia sebagai rahmat dari ucapan beliau. Ucapan beliau itu tidak pernah menyakiti orang. Rahmat perbuatan beliau selalu membantu orang. Rahmat sifat beliau pun. Sifat Rasulullah SAW itu menjadi rahmat. Semua kalau kita contohi sifat Rasulullah, Masya Allah, ia merupakan rahmat yang sangat luar biasa. Dan bahkan persetujuan beliau. Artinya bahwa ada satu perkara yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu Rasulullah diam tapi menyetujui. Ia tidak dengan ucapannya, tidak dengan perbuatan, tapi persetujuan. Itu adalah rahmat. Jadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pandangan umatku adalah rahmat. Jadi saya kira Nusa Putra di sinilah posisinya luar biasa. Mampu membawa berbagai-bagai elemen, berbagai-bagai kalangan masuk ke dalam Nusa Putra, lalu kemudian itu menjadi rahmat. Lalu apa hakikat rahmat itu? Hakikat rahmat itu sebenarnya adalah cinta kasih. Cinta kasih bagi seluruh alam. Alam ini maknanya adalah masih Allah selain Allah. Masuklah manusia, masuklah tumbuh-tumbuhan, dan juga binatang. Bahkan termasuk batu-batu yang tidak bernyawa. Itu alam. Nah, semua ini Rasulullah SAW ajarkan untuk kita hormati. Untuk kita terapkan rahmat kasih sayang kepada seluruhnya. Sebagai contoh, ada seorang penulis kitab bernama Imam Uspuri. Kitab beliau adalah kitab Syarah Al-Mawa'izul Uspuriyah. Dalam kitab yang pertama, dalam kitabnya, bagian pertama beliau sebutkan hadis Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang, Allah akan menyayangi dia.
irhamu man fil ardi, maka sayangilah seluruh yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka Allah akan menyayangimu dan seluruh penduduk langit, minal anbiya wal malaika wasyuhada wasalihin, itu akan diperintahkan Allah untuk menyayangi kita yang saling sayang di atas dunia ini. Masya Allah. Ini tujuannya. Jadi namanya rahmatan itu kita mesti saling menyayangi. Kepada siapa? Kepada seluruhnya. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua berjalan di satu tempat di kota Madinah. Ia bertemu dengan sekumpulan anak-anak kecil yang sedang bermain. Akan tetapi yang menjadi alat permainannya adalah seekor anak burung. Seekor anak burung yang dimain-mainkan dari tangan ke tangan. Nah, Sayyidina Umar melihat kondisi itu sedih. Lalu kesian ia kepada anak burung itu. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar pergi mendekati anak-anak atau kumpulan anak itu dan berkata, "Wahai anak-anakku, ya auladi, dapatkah engkau menjual anak burung ini kepadaku?" Akhirnya karena anak-anak sifatnya lebih suka kalau dia melihat uang, maka anak-anak itu pun menjual burungnya, anak burung itu. Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Yang dilakukan Sayyidina Umar setelah membelinya, dilepaskan. Alangkah bahagianya seekor anak burung terbang jauh setelah dibebaskan. Masya Allah. Nah, satu hal. Yang dilakukan Sayyidina Umar ini, ia adalah seorang pemimpin. Contoh, ia kalau dalam Nusa Putra ada seorang rektor. Ia dapat melakukan, memaksa anak yang sedang bermain itu untuk datang kepadanya dengan membawa anak burung. Tapi Sayyidina Umar tidak melakukan. Ia dapat memaksa atau merampas anak burung itu dari anak-anak tersebut. Karena Sayyidina Umar pemimpin. Tapi Sayyidina Umar tidak melakukan. Ia lebih mendekati anak dengan sayangnya. Lalu kemudian ia beli anak burung itu. Dia bebaskan. Apa yang terjadi? Dalam kitab itu dikatakan bahwa Sayyidina Umar ketika meninggal, bermimpilah para sahabat. Lalu para sahabat datang. "Wahai Umar, apa yang Allah bagi untukmu? Apa yang Allah lakukan kepadamu dalam kubur?" Kata Sayyidina Umar, "Aku telah diampunkan segala dosaku oleh Allah dan dibebaskan aku dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir dalam kubur." Ah, kata sahabat-sahabat lain, kami tidak heran. Karena engkau termasuk orang yang sangat adil, engkau termasuk orang yang warak, engkau termasuk orang yang zuhud. Kami tidak heran. Lalu kata Sayyidina Umar, bukan. Bukan sebab keadilanku, bukan sebab kewaraanku, bukan sebab kezuhudanku. Akan tetapi perilaku kesian kasih sayangku kepada seekor anak burung yang aku beli dari anak-anak yang mempermainkan itu, aku lepaskan. Dengan itulah Allah mengampunkan dosaku dan Allah memberikan peluang kepadaku untuk tidak ditanya oleh dua malaikat. Masya Allah. Ini apa? Karena kasih sayang kepada seekor anak burung. Masya Allah. Next slide. Oke, slide berikutnya. Oke, ini tiga konsep. Tiga konsep kalau kita ingin memahami diri kita. Ada satu ungkapan, sebahagian orang mengatakan ia adalah hadis, sebahagian orang mengatakan kaul ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenali dirinya, ia pasti mengenali Tuhannya. Kalau saya bertanya sekarang, siapa diri kita? Paling yang dapat kita jawab, ah, oh, ana harapandi. Aku adalah harapandi. Hei, itu bukan Anda. Itu adalah simbol, label yang orang tuamu berikan kepadamu. Tapi hakikatnya harapandi bukan Anda. Lalu kalau itu siapa kita? Kita belum mengenali diri kita. Jika kita mengenali diri kita, maka pasti kita akan kenal Tuhan kita. So, bagaimana cara mengenali Tuhan, mengenali diri? Jawab tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan yang dasar yang perlu kita jawab sehingga kita mampu mengenali man ana, siapa diriku. Yang pertama, min aina, dari mana? Jawab dulu pertanyaan itu, dari mana kita? Semua kita akan menjawab dengan asal muasal kita. Oh, saya dari Sukabumi.
saya dari Lombok, saya dari Jakarta, saya dari Papua, saya dari luar negeri. Itu jawaban kita. Bukan itu jawabannya. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah minallah. Kita semua jinna datang dari Allah. Jika ini kita datang dari Allah, maknanya apa? Sama kita. Orang dari ufuk timur, masyrik, sampai ke ufuk barat, maghrib, semua diciptakan oleh Allah. Datang dari Allah. Kalau itu konsepsinya, maka jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun karena kita asalnya sama. Jabatan tinggi apapun kita miliki, yang penting kita semua berasal dari Allah yang sama, maka jangan pernah menghinakan, menzalimi orang lain. Min aina? Jawabannya min Allah. Dari Allah. Lalu setelah kita mampu menjawab, membumikan kata-kata dari mana dari Allah ini dalam diri kita, maka level 2, naikkan lagi soalannya, pertanyaannya, limada. Untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan kita? Jawabannya, li'ibadatihi. Untuk beribadah kepadanya. Semua kita nih beribadah kepada Allah. Dengan cara-cara masing-masing. Dengan cara-cara yang kita pahami. Dengan cara-cara yang kita yakini. Jadi semua kita, hatta pokok, daun-daun sekalipun, atau batu-batu yang jamadat, yang tidak bergerak itu, beribadah pada Allah. Bahkan ombak-ombak, pelabuhan ratu kah di mana Sukabumi itu juga beribadah pada Allah. Dari desiran ombak itu adalah zikrullah. Pasir-pasir yang di pantai itu, zikrullah. Semua berzikir. Yang masalah adalah kita tidak memahami bagaimana zikirnya, zikirnya semua makhluk Allah. Nah, jadi tahulah kita bahwa semua kita didatangkan, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kalian melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Oke, kita sudah pahami dari mana dari Allah, untuk apa untuk beribadah pada Allah. Lalu soalan ketiga, ila aina? Setelah kamu ada dari Allah, kamu juga beribadah di dunia. Mau ke mana setelah itu? Jawabannya adalah illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah. Kapan kembali? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Nah, jadi kalau kita demikian, dari mana kita sudah tahu, untuk apa kita tahu, mau ke mana kita pun tahu, maka tidak ada peluang kita saling menzalimi walaupun kita berbeda keyakinan. Tidak boleh. Jadi prinsip dasarnya kita mesti saling menyayangi. Baik, lalu apa konsep rahmatan lil alamin? Al-Qur'an sudah jelas dikatakan tadi bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan engkau menjadi rahmat, bukan membawa, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi orang-orang yang tidak Islam sekalipun rahmat untuk Rasulullah SAW. Kenapa dia menjadi rahmat bagi orang-orang Muslim? Karena bagi Rasulullah SAW, lakum dinukum waliyadin. Itu Quran. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maknanya silahkan yakini apa yang kalian yakini. Tidak perlulah kita saling menghakimi. Tidak perlulah kita saling menghinakan. Tidak perlulah kita saling menzalimi. Ini tidak. Berbeda keyakinan, berbeda organisasi yang ia miliki, saling bantai, saling hina, saling zolimi. Oh, itu salah, itu salah betul. Nah, itulah kemudian hadis Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang saling menyayangi, Allah akan menyayanginya, maka sayangilah semua orang di muka bumi, maka seluruh penduduk langit akan menyayangi kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi mengatakan, ya ummata Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku, sabaqat ghadabi, ya lebih utama dibandingkan kemarahanku. Coba lihat betapa sayangnya Allah kepada kita. Walaupun kita tidak beribadah kepadanya, masih kita dikasih makan, masih kita dikasih pakaian, masih kita dikasih peluang dan seterusnya. Wa afwi, dan ampunanku
lebih utama dibandingkan kemarahanku. Aku maafkan semua hambaku yang bersalah. Sabaqa aqaiqabi. Maka semua azabku tidak akan berlaku pada orang yang minta maaf padaku. Masya Allah. Rahmatan lil alamin. Next. Slide-nya berikut. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat apa penafsiran dari para ulama-ulama tafsir terkait dengan rahmatan lil alamin. Nah, ini kalau kita lihat dari Mustafa Al-Maraghi misalkan, beliau katakan bahwa tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan Al-Qur'an ini dan yang serupa dengan itu berupa syariat dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan bahagia di dunia akhirat, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Jadi Rasulullah itu tidak diutus dengan hanya membawa syariat saja, tapi beliau sendiri menjadi rahmat, menjadi petunjuk untuk siapa? Seluruh alam. Jadi orang, contohnya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jika kalian bertanya kepada orang-orang yang berbeda keyakinan denganmu, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka berkata Allah, walau dengan bahasa yang berbeda. Maknanya bahwa Rasulullah itu menjadi rahmat bagi segala-gala, bagi seluruh alam. Rasul adalah rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi juga sosok kepribadian beliau adalah rahmat. Jadi maknanya Rasulullah mengatakan bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah paling baik akhlakku kepada keluargaku. Jadi akhlak ini merupakan satu momen yang paling utama sebagai standar orang itu bagaimana hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah tergantung dari akhlaknya. Nah, hal yang demikian inilah perlu ditularkan, dibumikan pada kita. Akhlak ini kita sikapi, saling hormati orang yang tidak sependapat dengan kita, saling hormati. Orang yang sependapat kita dengan kita, saling hargai dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Oke, next. Teruskan, Pak. Praktik rahmatan lil alamin, bayangkan. Konsep rahmat dalam Al-Qur'an, Rahman dan Rahmat itu ya, dalam Al-Qur'anul Karim ada disebutkan 100 kali kata Rahman dan 114 kali kata Rahmat. 100 kali kata Rahman, 114 kali kata Rahmat. Maknanya kedua-dua ini asal katanya rahim. Sayangi, menyayangi, saling menyayangi. Jadi kalau dia dalam Al-Qur'an saja sebanyak kalau disimpulkan 214 kali disebut dengan kosakata yang berbeda, maka menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terhadap bagaimana kita mesti saling menyayangi. Al-Qur'anul Karim yang banyak ayatnya itu adalah 100 apa? Yang banyak juznya 30, lalu surahnya 114, ayatnya 6666, lalu basmalahnya 114 juga. Walaupun dalam satu surah ada surah At-Taubah tidak ada basmalahnya, akan tetapi dalam surat An-Naml ayat 30 ada dua basmalah di sana. Yang pertama sekali langsung dalam awal surat An-Naml, lalu kedua di ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah tentang basmalah. Apa isi dari basmalah itu? Hadirin yang dimuliakan Allah, isi dari basmalah itu adalah tiga hal. Lafzul jalalah Allah. Yang kedua Rahman, sifat pengasih. Yang ketiga Rahim, sifat penyayang. Jadi ini artinya ada seorang ulama pada zaman Nabi Sulaiman yang bernama Asif bin Barkhiyah. Memiliki kemampuan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mata Nabi Sulaiman dikedipkan, dibuka dari kedipannya. Sudah ada singgasana atau istana Ratu Bilqis di depan Nabi Sulaiman. Apa menjadi kekuatan amalannya? Yang menjadi kekuatan amalan orang ini adalah, ulama ini adalah membaca namanya Ismul Azam. Ismul Azam menurut sebagian ulama ada yang mengatakan Rahman Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Dibaca, dibaca dan diamalkan.
Ismul Azam. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram dan seterusnya. Nah, ini kekuatan yang kalau kita ingin betapa Allah sebenarnya menunjukkan betapa kita manusia itu akan mendapatkan rahmat dari Allah kalau ia menyayangi hamba-hambaku. Kalau ia menyayangi makhluk-makhluk yang kuciptakan. Artinya, kalau kita tidak saling menyayangi, maka jangan pernah berharap ada rahmat kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surah Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini menunjukkan betapa toleransinya kita. Saling menghargai, saling menghormati. Jadi jangan paksakan apa yang kita yakini kepada keyakinan untuk orang lain. Berikutnya, bagimu pekerjaan yang engkau lakukan dan bagiku pekerjaan yang aku lakukan. Aku jalankan. Kalau kita satu-satu ID, misalkan kita berada di kampus Nusa Putra nih. Apa yang terjadi? Kita banyak perbedaan-perbedaan pandangan dengan kawan kita. Oke, kalau itu keyakinanmu, silakan jalankan keyakinanmu. Kalau itu pekerjaanmu, maka lakukan pekerjaanmu. Inilah pekerjaanku. Itu saling menghargai, saling menghormati. Di sinilah konsepnya. Tidak ada paksaan bagi sesiapapun untuk mengikuti doktrin kita. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi jangan coba-coba memaksakan pandangan kita kepada orang-orang lain. Dalam sebuah praktik rahmatan lil alamin yang di dalam bahasa Al-Qur'anul Karim mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang terlanjur sudah banyak melakukan kesilapan, kesalahan, dosa dan noda, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah adalah selalu akan diberikan kepada siapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Masyaallah. Jadi kita sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang sudah kita lakukan, jangan putus harap dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah selalu bersama orang-orang yang innallaha, yang minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya sebesar apapun. La yadkhulul jannata ahadun, la yadkhul ahadun amalihil jannah. Tidak akan pernah perbuatan ibadah ngaji kita 30 juz setiap bulan, kita khatam Quran, ngaji kita berhizib terus, ngaji kita membaca selawat terus, ngaji kita bersedekah terus, ngaji kita kemudian membantu kawan, ini perbuatan amal kebajikan. La yadkhul ahadukum amalahul jannah. Kita tidak akan masuk surga dengan amal perbuatan itu. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasul? Qala wala ana. Aku juga tidak akan masuk surga dengan amal perbuatanku. Walak illa ayyatagammani Allahu birahmatihi, kecuali Allah bagi rahmatnya kepadaku. Jadi prinsipnya yang kita cari adalah rahmat Allah. Akan tetapi rahmat Allah tidak akan pernah kita gapai, tidak akan mungkin kita capai kalau kita tidak beramal kebajikan. Amal kebajikan, berbuat baik kepada Allah, kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik pada guru, berbuat baik pada kawan, inilah rahmat Allah akan dapat kita dapatkan. Ya Rasulullah ud'u alal musyrikin qala inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Wahai Rasulullah, bagaimana cara aku berdakwah kepada orang musyrikin? Lalu kata Rasulullah, aku ini diciptakan sebagai orang yang tidak diciptakan sebagai orang yang membawa laknat, memberi laknat. Kita ini sekarang banyak sekali kawan-kawan kita yang berceramah, yang berdakwah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang doktrinal-doktrinal yang keras, melaknat orang yang tidak sama pahaman dengan dia. Itu bukan itu. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdakwah bukan karena la'an sebagai orang yang memberi laknat, akan tetapi berilah kasih sayang kepada semua orang. Innama bu'istu rahmatan wa lam ub'ats adzaban. Aku diciptakan, aku dibangkitkan menjadi rahmat bukan menjadi azab bagi semua orang. Jadi kalau kita seorang dai, kita seorang guru, seorang dosen, jangan pernah selalu mengucapkan bahasa-bahasa ancaman kepada orang yang kita dakwah. Orang yang kita ajar, jangan pernah ada keluar bahasa-bahasa ancaman. Beri dia bahasa-bahasa yang menyejukkan. Masya Allah. Inilah Islam. Rahmatan lil alamin. Next.
Oke, teruskan. Mbak, ini terjemahan saya kira tidak perlu. Oke, kita terus kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat, kenapa? Rasionalitas. Beliau ini sangat rasional. Jadi tidak menggunakan rasa saja, tapi rasionalitasnya digunakan dengan baik. Usaha sesuai dengan sunnatullah. Beliau katakan bahwa usaha amal yang kau lakukan tidak akan dikhianati oleh hasil. Jadi kalau kita belajar, mesti kalau dosen kita meminta kita untuk membuat satu pekerjaan, lakukan. Karena itu akan mendapatkan satu perkara, apa, akan mendapatkan hasil dari apa yang kita usahakan. Jangan pernah berpangku tangan. Diam saja, aku tidak mau lakukan ini. Kenapa? Karena nanti pastilah aku akan dapat nilai dari dosen. Tidak. Mungkin dosen kasihan pada kita, kasih nilai, tapi nilainya tidak maksimal. Dan itu nilai yang kita tidak suka. Nah, jadi kita mesti rasionaliti dalam kehidupan. Rasional dalam berpikir. Bahwa usaha yang kita peroleh ini mesti melalui usaha. Masya Allah. Bayangkan usaha yang dilakukan oleh asisten profesor kita, rektor kita, Masya Allah, menghasilkan kampus yang dinamis. Kampus yang begitu besarnya, kampus yang mampu menebarkan rahmatan lil alamin bagi seluruh yang ikut di dalamnya. Yang kedua, Rasulullah sebagai rahmat, fatonah, kecerdasan. Beliau dalam sebuah kecerdasan, kita dalam sejarah mengatakan ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu adalah satu perjanjian antara Rasulullah dan kaum musyrikin. Di antara isinya banyak sekali yang menyalahi atau yang menyakiti orang Islam. Akan tetapi Rasulullah ikuti. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah tidak banyak sekali musuh-musuh yang datang. So, dia akan ikuti perjanjian ini supaya ada gencatan senjata 10 tahun, dapatlah menyebarkan Islam secara damai. Jadi tidak perlu lagi itu. Nah, isinya diantaranya haji ditunda ke tahun depan. So, selesai. Itu fatonah, kecerdasan Rasulullah. Dia lihat bahwa ada peluang, akhirnya dia lakukan sesuatu yang baik. Yang terjadi apa? Islam menjadi luar biasa dimanapun. At-tawazun. Jadi Rasulullah itu seimbang antara intelektualitas dan spiritualitinya. Dia tidak mengembangkan intelektualnya lebih hebat dibandingkan spiritualitinya. Jadi antara akal dan daya dan apa namanya rasa ini terus dikembangkan secara bersama. Nah, seorang muslim yang baik mesti hal-hal seperti ini kita kembangkan. Kita coba berpikir bagaimana Allah menciptakan, lalu rasakan dalam hati kita untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Ini tawazun ya. Berikutnya sumuliyat, ajaran Islam yang dibawa Nabi itu sumul, sempurna, komprehensif. Pada semua aspek kehidupan, kita saling menyayangi, saling apa, menghormati antara satu dan lainnya. Masya Allah. Next. Tes. Slide-nya. Empat sifat Nabi. Empat sifat Nabi ini yang menjadi asas kita bergaul. Membumikan rahmatan lil alamin dengan empat sifat. Siddiq. Selalu kita jujur. Apapun yang terjadi, siddiq. Jadi antara qawlan wa fi'lan sawa. Apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan masih sama. Kejujuran ini akan menghasilkan yahdi ilal birri, menghasilkan kepada kebajikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Kebajikan yang kita lakukan kepada semua makhluk Allah. Ingat, bahasanya bukan hanya kepada saudara kita. Semua makhluk Allah kita siddiq, jujur, baik. Maka ia akan mendapatkan kebajikan. Kebajikan kita lakukan ini akan menghadirkan kita pada surga Allah. Yang kedua, amanah. Amanah, ya dapat dipercaya. Amanahnya orang dapat dipercaya, ia memegang teguh amanah. Kalau kita dibagi amanah sebagai pejabat di sebuah tempat, maka lakukanlah amanah itu di dalam kehidupan kita menjadi pegang dia, jalankan sesuai dengan perintahnya. Insya Allah kita akan menjadi yang terbaik. Dan berikutnya adalah tabligh. Sampaikan apa yang sudah diamanahkan, kejujuran yang disampaikan. Lalu yang terakhir, fatonah, cerdas. Cerdas artinya di sini bukan cerdas dalam arti hanya berpikir saja, tapi cerdas ia dapat melihat momentum. Jadi dapat melihat peluang. Kalau ada peluang sedikit saja, dia langsung raih. Data truk. Jangan pernah engkau tinggalkan peluang walaupun sedikit. Gapailah peluang itu. Kenapa? Karena tidak peluang tidak akan dapat datang dua kali. Jadi inilah kehebatan Rasulullah SAW dengan empat ciri khas itu. Baik, terusnya.
Sifat berikutnya adalah sifat-sifat ketuhanan. Rasulullah di dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama rahmatan lil alamin, dia sabar. Apapun cacian orang, dihina orang, alhamdulillah. Saya pernah waktu di Jakarta tahun 1986. Waktu baru masuk Jakarta. Jalan-jalan di pinggir atau di apa pasar loak buku di Senen. Saya ketemu dengan satu buku kecil. Satu buku kecil itu namanya kutip ada buku saku. Saya beli dengan harga 5.000 pada masa itu. Penulisnya siapa? Penulisnya namanya Gede Prama, orang Bali. Lalu setelah saya baca, yang saya ketemukan di bagian pertama, lembar pertama adalah gambar. Gambar laut yang biru. Pantai. Oke. Saya buka lagi halaman kedua, saya temukan ada gambar lagi langit yang biru. Saya buka halaman ketiga, yang saya temukan apa? Gambar pohonan-pohonan yang hijau. Masya Allah. Rasanya rugi membeli, kenapa? Sudah 4 halaman, 3 halaman dibuka, kok gambar semua isinya? Begitu buka halaman keempat, apa isinya? Tulisannya satu saja. Tulisan berbunyi, sudah bersih ke hatimu? Tersentak. Kenapa dia begini bertanya? Sudah bersih ke hatimu? Lalu, buka lagi. Jika belum bersih hatimu, maka lihatlah halaman berikutnya. Setelah dibuka halaman berikutnya, perhatikan katanya. Kalau ada tetanggamu melemparkan kotoran sapi ke halaman rumahmu, lalu jika reaksimu adalah membantai, reaksimu membalas, reaksimu marah kepada orang atau tetangga kamu yang melemparkan kotoran sapi tadi, ketahuilah hatimu belumlah bersih. Hatimu sama dengan kotoran sapi yang dilemparkan. Akan tetapi, jika engkau berkata, alhamdulillah, tetanggaku telah mengirimkan pupuk untuk tanaman-tanamanku di halamanku, maka ketahuilah hatimu telah bersih. Apa konsepnya di sini? Rasulullah sangat sabar, dilempar kotoran sapi, kotoran unta setiap dia pergi sembahyang, santai. Ada dua perkara kalau kita dizolimi orang yang perlu kita perhatikan. Pertama, yakinlah kalau orang lain berbuat zolim pada kita, pikirkan, apakah saya dulu pernah melakukan perkara yang sama? Setelah kita pikirkan, ternyata tidak ada. Maka ingatlah kedua, oh Allah sengaja mengutus orang ini berbuat zalim kepada aku agar aku sabar. Jadi nilainya sabar. Selalu ada dalam diri kita tuh, pikirkan itu. Baru yang kedua adalah syukur. Rasulullah selalu bersyukur terhadap apapun yang Allah bagi. Dan ketiga adalah ridha terhadap segala ketentuan Allah. Dan yang keempat adalah sentiasa menyayangi siapapun. Rasulullah SAW disayangi, bahkan musuh-musuh sekalipun Rasulullah sayangi. Betapa Rasulullah berdoa agar Islam itu dijayakan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab atau Ibnu Abdul Hakam. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah cara Rasulullah SAW di dalam menebarkan agama Islam. Baik, seterusnya. Next. Nah, yang saya kira ini slide yang kedua dari terakhir ya. Memaknai salam, supaya kita ini ada nilai yang dapat kita bawa kepada semua kita. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum ubshus salama bainakum. Kata Rasulullah, engkau tidak akan masuk surga sebelum engkau beriman. Engkau tidak dinamakan orang beriman sebelum engkau saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara? Jika kalian lakukan, kalian akan saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Apa itu? Ubshus salama bainakum. Ucapkan, sebarluaskan salam antara kalian. Jadi, setelah kita selesai di sini, mari kita sama-sama mengucapkan, menyebarkan salam antara kita. Kenapa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang sebenarnya, siapapun dia, Muslim yang diajarkan di kampus kita Nusa Putra adalah Muslim yang tidak menyakiti orang lain dari lidahnya. Tidak menyakiti orang lain dengan perbuatannya. Jadi Muslim adalah yang saling menghargai, yang saling menghormati, saling menyayangi. Itulah Muslim sebenarnya. Bah, terus,
sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan kita adalah Islam rahmatan lil alamin itulah membumikan Islam rahmatan lil alamin dengan mengaktualisasikannya pada seluruh aspek kehidupan kita. Cara tidur kita, cara duduk kita, cara berbicara kita, cara makan kita, cara kita berjalan menaiki mobil kita seterusnya adalah cara-cara Islam. Seluruh aspek kehidupan kita. Menjadikan Nabi sebagai contoh ucapan dan perbuatan beliau. Lalu kemudian menjaga hubungan baik dengan semua makhluk Allah dan tidak menyakiti orang lain dengan alasan apapun juga. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk kita sama-sama berdiskus dalam 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah Prof, luar biasa. 30 menit waktu kita untuk berdiskusi. Alhamdulillah ini momennya ada 3 nih sebetulnya pada hari ini. Yang kita bisa klaim sebagai momen untuk kita mengingat bagaimana yang pertama ingatan kita kepada Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seperti kita dalam suasana perayaan Maulid nih, Prof. Nah. Jadi satu kegiatan hari ini untuk 3 event sekaligus. Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh Civitas Akademika. Dan konsepnya tadi adalah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, inilah yang menjadi contoh yang terbaik buat kita. Kemudian, ini hari santri. Filosofi nilai santri, bagaimana jiwa santri, perilaku santri, mudah-mudahan bisa menjadi model untuk kita terapkan. Walaupun adik-adik mahasiswa bukan dari pesantren latar belakangnya, tapi jiwa santri, jiwa orang-orang yang menerapkan nilai-nilai santri dalam kehidupan, ini patut untuk kita jadikan referensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiganya adalah, karena memang ini kaitannya dengan visiting lectures, bahwa ini adalah perkuliahan yang dilakukan secara terjadwal, secara berkala, dengan mengundang para ahli dari berbagai kalangan, para expert, dan hari ini kita mengundang pakar untuk dalam bidang kajian keislaman dan juga dalam rangka memulai proyek atau program kita ke depan dengan KUPSB Prof, yaitu bagaimana kita ingin mencoba membuat semacam Center for Islamic Studies and Civilization yang sudah kita rancang dan mudah-mudahan ini akan menjadi tempat untuk pemikir-pemikir Islam, teman-teman yang punya konsep-konsep pemikiran moderat tentang kajian keislaman dan peradaban-peradaban yang baik untuk kita tuangkan dalam sebuah gagasan-gagasan yang nanti kita publish dan akhirnya bisa dikaji, bisa dibaca, bisa ditelaah oleh siapapun di belahan dunia ini. Kita tulis pakai bahasa-bahasa internasional supaya pikiran-pikiran yang konsep-konsep keislaman yang sesungguhnya bisa dikaji, dipelajari oleh orang-orang yang hari ini orang-orang barat hanya melihat Islam itu dari luar, dari kejadian-kejadian oleh oknum tadi yang Prof sampaikan, oleh orang-orang tertentu yang kemudian digeneralisasi seolah-olah Islam itu ekstremis, Islam itu adalah radikalis. Tapi kemudian kalaupun ada 1-2 kejadian, itu adalah oknum yang sebetulnya tidak paham tentang inti ajaran Islam itu sendiri. Kalau orang yang mempelajari Islam secara keseluruhan, universal, dengan mengkaji dengan ilmu yang dimiliki, tentu dengan kemampuan analisis dan keilmuan yang dimiliki, dengan bersumber dari rujukan-rujukan yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Quran, hadis, kemudian juga kajian-kajian ulama, termasuk juga di situ ada rasio, diharapkan mereka akan memahami dan meyakini bahwa Islam itu sebetulnya adalah Islam yang agama yang patut menjadi referensi, patut menjadi kiblat buat siapapun, termasuk orang yang non-muslim, untuk belajar banyak tentang bagaimana konsep Islam dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan salah satu contoh yang patut dan wajib kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai muslim adalah teladan kita baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ada salah satu ilmuwan barat
yang menempatkan beliau sebagai one of the greatest people in the world. Karena bermula dari ketiadaan, dari kejahilan, beliau mengubah peradaban dunia. Sampai hari ini Islam sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan di berbagai negara-negara besar yang minoritas muslim, orang berlomba-lomba untuk memeluk Islam. Di negara-negara barat dan negara-negara tentu, prosentase orang untuk mu'alaf itu semakin tinggi. Semakin banyak yang memahaminya secara komprehensif, para ilmuwan banyak yang setelah mengkaji Islam melalui Quran, hadis, kemudian pindah keyakinan menjadi Islam. Kita dalam hal ini adalah berislam karena bapak kita Islam. Mungkin kita berislam karena kakek kita Islam, karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Tapi itu adalah given kita. Alhamdulillah kita syukuri kita beragama Islam karena kita. Tapi setelah itu apa yang harus kita pahami dan apa yang harus kita yakini keberislaman kita sehingga betul-betul kita bisa menerapkan konteks ajaran-ajaran Islam yang universal untuk bisa kita berikan contoh terbaik dalam berbagai komunitas kehidupan kita, khususnya adik-adik mahasiswa yang hidup dalam kampus yang plural dengan berbagai latar belakang agama, kepercayaan sebagainya, dan harusnya menjadi contoh terbaik buat mereka bahwa inilah Islam yang sebenarnya yang kita yakini. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, Bapak Ibu dosen dan seluruh hadirin yang sudah bergabung dan masih bergabung pada kesempatan ini yang dirahmati Allah SWT, saya mengingatkan kepada adik-adik seluruhnya bahwa di akhir sesi nanti akan ada akan dikirimkan daftar hadir untuk diisi. Insya Allah nanti dari tim akan menyediakan sertifikat bukti keikutsertaan mengikuti kegiatan ini, dan diharapkan bukti keikutsertaan itu nanti bisa diupload ke dalam learning management system yang disiapkan sebagai pembuktian bahwa Anda aktif mengikuti kegiatan, adik-adik mahasiswa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir untuk sesi kuliah umum kita hari ini. Prof, kita ada waktu untuk membuka sesi tanya jawab sekitar 25 menit. Oke, siap. Mudah-mudahan Prof bisa bertahan sampai nanti insyaallah sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat atau jam 12 waktu Brunei Darussalam. Sebelum saya nanti membaca pertanyaan dari kolom chat, saya berikan kesempatan dulu untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu dosen Civitas Akademika Nusa Penida University yang ingin bertanya untuk raise hand. Ini ada dari Universitas Andalas ini yang raise hand. Ternyata ada juga dari luar nih. Saya baru terinformasi. Silakan dulu, nggak apa-apa. Dari tamu kita dari Universitas Andalas Padang yang sudah raise hand, disilakan. Dengan siapa? Perkenalkan diri. Open your mic, open mic-nya, Pak Muhammad Yamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada moderator Dr. Rajas Mansyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yamin dari Prodi Teknik Informatika. Sekarang saya sebagai mahasiswa pertukaran dari Universitas Nusa Putra yang saat ini menimba ilmu di Universitas Andalas. Wow, saya, biasa. Mahasiswa kita ada yang sedang program di Andalas Padang ya. Sebarkan ya, rahmatan lil alamin di situ ya. Ya Allah Pak. Setelah saya cukup lama di sini di Sumatera Barat, khususnya di Tanah Minang, yang dimana itu mayoritasnya itu 100% Muslim. Bahkan falsafahnya sendiri berasal dari Kitabullah. Nah, saya ingin bertanya, mungkin seiring perkembangannya dengan apa ya, dengan aktualisasi zaman sekarang, seiring perkembangannya teknologi, dimana saya sendiri beranggapan bahwa teknologi itu semakin maju. Namun, kualitas orang beragama justru semakin mundur. Bahkan, saya beranggapan bahwa umat beragama hari ini itu mulai kehilangan jati dirinya. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan teknologi itu sebagai dalam tanda kutip Tuhan, khususnya dalam diri anak muda. Nah, bagaimana menghadapi tantangan ini, khususnya kita sebagai anak muda, mahasiswa, intelektualis, yang dimana memegang tongkat estafet bangsa ini nantinya akan diwariskan. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi
di mana tahun-tahun politik yang di mana itu kaum nasionalis dengan agamis itu nantinya akan dihadap-hadapkan. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai Islam yang moderat namun tetap ambil bagian dalam kesempatan ini? Mungkin itu saja. Mohon jawabannya, Prof. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad Yamin. Selamat ya menjadi Duta Nusa Putra. Sebarkan perilaku positif di sana. Tunjukkan bahwa Nusa Putra itu patut ditiru dalam berbagai aspek kehidupan. Kita tahan dulu, Prof, untuk pertanyaan tadi. Nanti sekalian dijawab. Ada yang sudah resen dari mahasiswa PGSD. Rizka Nurutami, silahkan. Teh Rizka, singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Akan diri, nama saya Rizka Nurutami Mulyati dari Universitas Nusa Putra, Prodi PGSD Angkatan 2002. Izin bertanya, Prof, bagaimana cara untuk menegur orang yang merasa dirinya sudah paling benar atau paling lurus, seperti salah satu contohnya yaitu di channel YouTube Zavilda TV yang memaksa perempuan lainnya untuk memakai jilbab dan itu dijadikan konten. Setahu saya Islam itu bukan agama yang memaksa ya. Terus karena menurut saya agama itu kan membawa kedamaian, kalau dipaksa seperti itu kan takutnya tertekan apa gimana. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya di Neng Rizka. Satu lagi yang raise hand, Trenandi. Silakan. Halo Trenandi AR. Ya, silakan. Bapak penerbang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas Teknik Mesin 20B Nusa Putra, Pak. Yes. Izin saya bertanya, karena kebetulan kaitannya material ini kan rahmatan lil alamin. Nah, ini tadi banyak dibahas mengenai kita untuk bisa kasih sayang antar manusia, bahkan tidak hanya dengan sesama manusia gitu kan, untuk seluruh alam gitu, untuk hewan segala macam sekeliling. Nah, yang banyak saya jumpai sekarang ya, karena memang perkembangan media sosial ini sangat pesat sekali, terkadang kita scroll-scroll beranda itu muncul-muncullah hal-hal yang di situ rahmatan lil alamin ini dari yang saya dapatkan tadi, kok banyak terjadi malah di dalam agama Islam itu sendiri, Pak. Jadi ibaratnya karena memang sudah menjadi nas, sudah menjadi dalilnya gitu kan, bahwa agama Islam ini akan terpecah menjadi beberapa golongan. Nah, ini yang banyak saya jumpai ini, setiap masing-masing golongan agama Islam ini mulai ada yang tadi sempat disinggung ya oleh Bapak Profesor juga, itu ada kalimat-kalimat ketika melakukan kajian, melakukan nasihat-nasihat itu ada yang bersifat sensitif gitu Pak, seperti mempengaruhi atau bahkan ada kalimat yang menyalahkan atau merendahkan dan dari saling serang ya, saling serang ya, antar umat sendiri. Betul Pak, jadi kejadiannya ada di dalam agama ini gitu. Nah, kita sebagai anak muda yang tadi oleh mahasiswa juga disebutkan, kita ini adalah ujung tombak perjuangan gitu kan, estafet agama Islam ini gitu kan. Nah, ini kita nih sebagai anak muda ini dengan terjadi hal seperti ini, bagaimana nih Pak langkah dan sikap kita dalam menyikapi hal yang terjadi seperti ini? Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Renaldi dari TM20B ya, Nusa Putra University. Tiga dulu Prof, nanti bagian kedua kita akan buka kolom chat untuk membacakan pertanyaan dari audien pada siang hari ini. Ada tiga penanya tadi, satu dari mahasiswa kita yang saat ini sedang mengikuti program di Padang, Sulawesi Tenggara Padang, terkait dengan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, kemudian di sosial media dan di dunia maya ini, hal-hal yang sifatnya saling hujat, saling maki, saling klaim yang paling benar dan sebagainya menjadi sesuatu yang lumrah dan dianggap biasa saja. Sebagai anak muda yang harusnya menjadi agent of change untuk perubahan ke arah lebih baik, memberikan pesan-pesan positif kepada mereka, bagaimana, apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu, supaya memberikan pencerahan kepada mereka, mengembalikan mereka kepada jalan yang benar, tapi tetap kita juga tidak ikut-ikutan menghujat, gitu, tapi dengan cara-cara yang damai, positif. Kemudian dari Rizka, PGSD,
tentang ada orang yang merasa paling benar sendiri, meyakini sesuatu dari satu perspektif sehingga orang lain salah. Gitu ya. Jadi dia pemahamannya A, kemudian kalau dia tidak sama dengan pemahamannya, itu salah. Dan menjudge bahwa ini keluar dari Islam. Ini mirip-mirip dengan sebetulnya dengan pertanyaan yang terakhir tadi tentang kasih sayang bagi manusia, bahkan alam, itu konsep Islam. Sementara di dalam Islam sendiri itu, yang tadi Prof juga sudah sampaikan, kelompok yang katakanlah tidak sepakat dengan adanya maulid, mereka mengata-ngatain maulid itu ada sesuatu buatan orang kafir atau buatan dolalah. Gitu. Bukannya Islam malah saling mendukung, tapi kesannya bahwa orang-orang dalam Islam dengan perbedaan keyakinan, pandangan, dan sebagainya, malah ini berantem di dalam gitu. Nah, bagaimana melihat fenomena seperti ini sebagai anak muda? Mohon Prof berikan pencerahan kepada adik-adik kita yang tadi memberikan pertanyaan luar biasa kepada Prof untuk kita diskusikan nanti. Silakan Prof. Baik, terima kasih kepada Dr. Jasman dan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah memberikan. Yang pertama Muhammad Yamin, Rizka Nurul Nur Utami, Mas Trenandi ya. Saya simpulkan dari tiga pertanyaan ini sebenarnya satu tujuannya. Untuk yang pertama, bagaimana kita melihat teknologi dengan konteks keagamaan sekarang ini? Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita, al-Islamu solihun likulli zamanin wa makan. Islam itu cocok sesuai untuk setiap masa, setiap waktu, setiap zaman. Ia tidak akan pernah tertinggal. Karena itu, apapun yang sedang terjadi, ini adalah ujian bagi orang-orang Muslim yang beragama Islam, yang kuat komitmen terhadap agamanya, yang ingin membina kebersamaan dengan semua makhluk Allah. Maka ujiannya adalah bagaimana banyak sekali cabaran-cabaran yang datang melalui media sosial, melalui segala-galanya. Tapi konsep dasarnya adalah Islam tetap dia sesuai dengan segala situasi, kondisi zaman. Jadi dia tidak akan pernah tidak sesuai. Masalah besarnya kitalah yang tidak sesuai. Tidaklah kitalah yang tidak menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Nah, so sikap kita bagaimana dengan kondisi seperti ini, apalagi menghadapi 2024, sikap kita adalah kulil haq. Katakan yang benar dengan cara yang benar. Katakan yang benar dengan cara yang benar, bukan katakan yang benar dengan cara yang salah. Apa kata yang benar, katakan yang benar dengan cara yang benar? Kalau memang kita sudah memberikan pandangan kepada kawan kita lalu ia tidak menerimanya. So, janganlah berdebat. Jangan kita kemudian berbantah-bantah. So, okay. Lakum fikratukum wali fikrati. Bagimu cara pandangmu, bagiku cara pandangku. Jika ada cara pandang orang lain lebih baik yang kita dapatkan, maka tidak salah kalau kita mengambil cara pandang, sudut pandang orang lain dibandingkan yang kita miliki. Jadi kehidupan ini sebenarnya happy-happy saja, santai. Tidak perlu kita ikut larut dalam kondisi suasana yang begitu masalah. Santai saja menghadapinya. Karena ketika kita menghidupi kehidupan santai yang kita hadapi, insya Allah semua akan menjadi santai. Lalu bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang selalu merasa benar? Mudah saja. Yang paling penting cara menghadapi orang yang selalu merasa benar ini adalah kita yang mesti positive thinking. Kita sebagai orang yang selalu dihujat, maka positif saja. Oke. Jadi artinya bahwa apapun yang dia rasakan adalah terbaik, kita punya juga kalimat baik. Maka katakan kepada apa, kawan kita merasa paling benar itu, di atas langit ada pula langit. Di atas bumi ada pula bumi. Di atas pikiranmu ada pikiran yang lain. So, artinya happy, menghadapi ini santai. Jadi konsep di dalam menghadapi orang seperti ini, maka berbaik sangka. Jangan-jangan dia sengaja menguji kita. Maka kalau kita diuji oleh kawan kita, oleh junior kita, bahkan oleh senior kita, bahkan oleh orang yang tidak pernah tahu agama sekalipun, ia sekarang menjadi pintar dengan media-medianya mengolah bahasa, mengolah kata, lalu kita diuji dengan mereka. Caranya hadapi dengan santai, bahwa Islam itu yusrun, Islam itu mudah, maka jangan dipersusah. Islam itulah rahmat, maka jangan jadikan dia sebagai nakamah, sebagai perbedaan
sebagai azab. Aku diutus kata Nabi tadi sebagai rahmat, bukan sebagai orang yang menghantam, orang yang menghancurkan, orang yang menghinakan. Lalu apa kondisinya yang terlalu dikatakan bahwa Islam memang itu adalah agama yang menganut satu ajaran prinsip utamanya tiga pilar. Tiga pilarnya ya. Yang pertama itu pilar Islam yang kita kenali dengan rukun Islam yang lima. Ada pilar kedua rukun iman. Ada pilar ketiga namanya ihsan. Jadi yang tiga inilah menjadi standar kita. Tidak usah terlalu banyak dogma-dogma yang masuk dalam diri kita. So kalau ada perbedaan pandangan maka wajar. Kenapa wajar? Ikhtilaf ummati, kita memang tidak akan bisa sama. Di dalam sebuah keluarga kita hidup, misalkan ibu, bapak kita, lalu ada adik kita, pasti ada perbedaan pendapat, tidak mungkin sama. Sebagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapi perbedaan pendapat itu saling menghargai, saling menyayangi terhadap perbedaan pendapat. Oke, kita punya perbedaan pendapat, tapi bukan untuk memusuhi. Bukan untuk menghancurkan, tapi bukan untuk saling menghantam, tapi saling hargai. So, nikmatilah perbedaan itu. Nikmati perbedaan politik pilihan kita. Nikmati perbedaan organisasi di mana kita. Nikmati perbedaan kampus di mana kita. Nikmati perbedaan universitas, apa, fakultas-fakultas yang ada. Nah, kalau ini saling menikmati, maka ibarat tubuh badan, anggota tubuh badan kita ini, tangan akan menghargai mulut, mulut menghargai telinga, dan seterusnya. Maka jadilah sebuah apa seorang manusia yang utuh. Allah alam bisawab. Saya kira itu. Terima kasih, sangat komprehensif sekali apa yang disampaikan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada, saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat, Prof. Dari adik kita, dari Hukum 20B, Andriansyah. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Prof mengenai konsep rahmatan lil alamin yang didengungkan oleh jaringan Islam liberal? Di satu sisi, Jill dalam mengemborkan Islam, rahmatan lil alamin, dan konsep toleransi tanpa kebenaran tunggal. Tapi di sisi lain, Jill juga selalu menyerang kaum muslim yang berbeda pandangan dengan golongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar Jill itu organisasi yang dibiayai oleh Amerika dan Inggris, sehingga dalam pemikiran-pemikirannya, pemikiran para pentolan Jill itu lebih mengutamakan landasan pikiran semata. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Dikafi 20A, bagaimana cara meluruskan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa tidak perlu cinta dan meminta kepada Nabi, langsung saja kita cinta dan minta kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, pertanyaan ketiga dari Rojudin TM 20B, dalam pembahasan tadi Prof mengatakan untuk berdiskusi dengan sesama harus dengan cara yang baik supaya lawan dari diskusi kita tidak sakit hati. Namun tipikal sakit hati orang itu kan beda-beda. Pertanyaannya, bagaimana cara berdiskusi atau berdakwah tentang isi Al-Quran, yaitu menyebutkan orang yang tidak beragama Islam itu kafir, namun mereka yang mendengar merasa sakit dengan kalimat kita, sedangkan sebutan kafir itu sudah ada dalam Al-Quran. Seperti itu, ada tiga pertanyaan dari kolom chat, Prof. Dirangkum, silakan. Terima kasih. Untuk yang pertama saya kira JIL ya, JIL jaringan Islam liberal, mereka-mereka kumpulan-kumpulan kawan-kawan kita, ini kawan-kawan kita juga, dan semua tokoh-tokohnya itu adalah kawan saya waktu sama-sama di Libya, Lembaga Pengembangan Islam Arab, termasuk yang tokoh utamanya Ulil Absar Abdullah, yang sekarang beliau sudah tidak lagi menggawangi JIL, tapi lebih kepada membedah kitab-kitab turos. Ya. Saya kira pola-pola dalam keberagamaan ini, dia akan datang dengan sendirinya, pula akan pergi dengan sendirinya. Apa maksud saya? Bahwa cara-cara berpikir yang pernah digaungkan oleh teman-teman di JIL ini, memang cara-cara berpikir liberal yang membebaskan bahwa konsep dasarnya adalah kita berada dalam konteks yang sama kemanusiaan. Maka konsep itulah yang dikumandangkan. Nah, tapi mungkin dalam saya boleh mengkritik juga kawan-kawan kita termasuk Prof apa Ulil Absar Abdullah sama-sama bahwa kita tidak akan menjadi sempurna kalau kita tidak merasa yakin terhadap apa yang kita bina. Saya sekarang berada pada posisi misalkan saya berada di satu tempat bahwa saya yakin bahwa tempat ini yang terbaik untuk saya, maka saya amalkan tanpa mengatakan kecil orang yang ada di luar saya. Ini konsep sebenarnya. Jadi kalau demikian maka
apakah yang dikumandangkan oleh kawan-kawan di JIL itu, saya kira teman-teman juga boleh lihat nih, terutama Andrian Syah ini, boleh lihat sekarang bagaimana sepak terjang dari JIL, apa sekarang sudah masih eksis atau tidak. Ini artinya, sesuatu yang baik tidak akan pernah hilang. Akan tetapi sesuatu yang kurang atau tidak baik, pasti dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, posisinya di mana sekarang? Allahu a'lam. Apakah posisi masih eksis? Walaupun masih ada sedikit-sedikit, tapi sudah tidak sehebat yang sudah terjadi. Lalu apa kaitannya dengan apakah ia kemudian dibiayai oleh Amerika dan Inggris? Allahu a'lam bishawab. Saya belum melakukan penelitian terhadap sesuatu yang saya tidak tahu. Walaupun kawan-kawan saya isinya, tapi saya tidak tahu apakah mereka mendapatkan budget dari Amerika maupun Inggris. Allahu a'lam bishawab. Lalu kemudian yang kedua, tidak perlu cinta dan meminta kepada Nabi. Allahu a'lam. Ini dalam sebuah Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ay fattabi'un nabi fattabi'ur rasul yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada pengikutmu, kepada umatmu, bahwa jika mereka cinta kepadaku Allah, maka mesti ia mengikutimu. Jika ia tidak mengikutimu, maknanya ia tidak mencintai. Jadi simpel, bahwa orang yang menyatakan dirinya adalah umat Rasulullah SAW, berislam dengan baik, yakin, percaya kepada Allah, kalau ia kemudian meninggalkan Nabi Muhammad, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka laisa minni, kata Nabi, bukanlah termasuk umatku. Bagaimana rasanya kita hidup di akhir zaman yang tidak diakui oleh Nabi SAW, padahal kita mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad. Jadi konsepsi dasarnya, kalau mau dicintai oleh Nabi, cintalah kepada Nabi. Bayangkan 14 abad yang lalu, Rasulullah pernah menangis dengan begitu dahsyatnya karena cinta sayang kepada kita yang di akhir zaman. Salah satu syaratnya, atau kenapa ia cinta pada kita, karena kita beriman kepada Allah dan ikut pada sunnah Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka cintailah Rasulullah SAW. Jika tidak, maka jangan pernah berharap untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita berdiskusi berkenaan dengan kalimat-kalimat yang sejatinya ada rekornya dalam Al-Qur'an kita. Contoh bahasa-bahasa musyrik, bahasa-bahasa istilah kafir. Maka dalam mengucapkan kalimat itu tentu adalah ma kharaja fi qalbika min qulubika maka ia akan sami'a bi qulubihi. Apa yang kita keluarkan dengan hati kita, walaupun kalimatnya itu kalimat yang sejatinya, ya kalau dipikirkan dengan hati yang keras dia akan menyinggung, tapi kalau kita menyampaikan dengan kalimat yang baik, insyaallah dia akan sadar bahwa itulah kondisi realnya. Itu kita hanya memindahkan kalimat yang ada kepada kalimat yang berikutnya. Jadi katakan yang sebenarnya, tapi dengan cara yang baik. Apa cara baiknya? Tentu bukan atas dasar rasa dendam, atas dasar rasa benci, tetapi rasanya adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Maka kalau kita sampaikan dengan yang benar, insya Allah tidak ada yang akan tersinggung. Walaupun faktanya demikian. Buktinya apa? Saya mau kasih bukti. Di negara Brunei Darussalam, negara yang sangat luar biasa, asasnya adalah Islam, tapi ketika mengadakan satu majelis-majelis acara-acara, seluruh orang komponen masuk di dalamnya. Orang yang tidak beragama, orang yang beragama, masuk di dalam majelis itu. Terus diucapkan, dibaca, karena sultannya adalah raja yang sangat taat, dibacakan satu perkara-perkara yang berkenaan dengan, kalau kita di Indonesia mungkin menyinggung, tapi mereka biasa, tidak masalah. Kenapa? Karena disampaikan dengan tujuan yang baik. Tujuan yang baik dengan cara yang baik. Allahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita dapat berjumpa secara offline, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya rabbal alamin, kita berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada tamu kita, guest lecturer kita pada hari ini yang sudah membersamai kita selama kurang lebih 2 jam, dari jam 9 tadi pagi waktu Indonesia Barat sampai saat ini jam 10 lebih 57 waktu Indonesia Barat. Kita punya ada waktu 3 menit untuk sebelum closing. Terakhir Prof, closing statement
Oke. Dari Prof. Terima kasih. Saya happy, sangat bahagia, bangga ketemu dengan kawan-kawan yang di Universitas Nusa Putra. Saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah yang pertama, bukan untuk terakhirnya. Yang kita, mari kita tebarkan Islam yang bernuansa rahmatan lil alamin. Ucapan kita mesti soleh, mesti baik. Perbuatan kita pun mesti baik. Insya Allah kalau ini kita lakukan, semua kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mohon maaf terhadap apa kekurangan-kekurangan yang ada. Dan insya Allah kalau ditakdirkan, kita dapat berjumpa dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Prof, insya Allah ini akan menjadi pertemuan pertama dan akan memulai kajian-kajian selanjutnya. Dan beliau konfirmasi kepada kami pada saat kita bertemu di kampus beliau di College University Perguruan Agama Brunei Darussalam bahwa beliau siap membantu apapun yang memang diperlukan sesuai dengan kapasitas beliau. Dan mudah-mudahan Prof, kalau Prof ada waktu pulang kampung ke Jakarta, Indonesia, bisa mampir ke kampus kami. Dan mudah-mudahan juga nanti adik-adik bisa bertatap muka secara langsung untuk mengikuti kajian dan diskusi lebih seru lagi di forum. Tapi forumnya nanti mungkin terbuka, artinya secara langsung di kampus kita, di aula. Kita agendakan waktunya insya Allah. Dan seluruh mahasiswa juga mudah-mudahan bisa dapat menghadiri pada saatnya nanti. Dan paling akhir, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh adik-adik mahasiswa dari seluruh prodi yang hadir pada kesempatan ini yang dimuliakan Allah SWT, Islam hadir tentu ada misinya. Nabi besar kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, tadi sudah berulang-ulang disebutkan, adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sehingga semua perilaku Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau sudah dicap, sudah dideklar oleh Allah sebagai pembawa kedamaian bagi seluruh alam, maka sepatutnya kemudian kita mencontoh apapun sunnah-sunnah Nabi. Cara makannya, cara minumnya, cara berinteraksinya, cara ngomongnya, cara tidurnya, cara semuanya, cara dalam keluarga, cara mengajar, cara berinteraksi dengan siapapun, dengan sahabat. Semua itu adalah menjadi suri toladan. Ya. Suri toladan bagi kita dan patut dan wajib hukumnya sebagai orang yang beriman untuk meneladani beliau sebagai tokoh yang diakui dunia, bukan hanya oleh umat Islam, tapi diakui oleh dunia internasional keberhasilan beliau dalam dakwah. Karena salah satu sukses dakwah beliau adalah sama antara perbuatan dengan apa yang dikatakan. Jadi sekali lagi, salah satu sukses beliau dalam berdakwah adalah karena apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau sampaikan, itulah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya sebagaimana yang mungkin sebagian kita dengar, katanya ulama tapi omongannya kasar, katanya kiai tapi dalam berbagai kesempatan menjelek-menjelekkan, mengkafir-kafirkan, kadang-kadang menistakan orang tanpa alasan yang jelas. Nah, sekali lagi, contoh terbaik dalam hidup kita, dalam kita sebagai mahasiswa, dalam kita belajar, dalam kita berinteraksi di dunia kampus, contoh terbaik adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak semua kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang belum mengisi daftar hadir, disilahkan untuk mengisi daftar hadir, dan nanti jangan keluar dulu, kita akan ada foto sesi setelah saya akan closing. Marilah kita akhiri sesi perdana kita dalam kuliah umum terkait dengan keislaman ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih Prof, terima kasih Pak Rektor yang sudah mendukung, terima kasih para warek, para dosen, ketua prodi, dan seluruh adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dari jam 9 sampai sekarang. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik
karena Bapak Ibu sudah menghadiri kajian keislaman pada hari ini. Sebelum kita closing, sebelum kita tutup Zoom ini, silakan adik-adik untuk membuka kamera semuanya bersama narasumber dan juga para pimpinan di lingkungan Nusa Putra University. Kita akan melakukan foto sesi. Mungkin dari staff, dari admin, tolong dibantu untuk pengambilan gambar ya untuk foto sesi pada hari ini. Silakan, saya serahkan ke admin untuk pengambilan gambar. Adik-adik silakan buka kamera supaya wajahnya nanti terdokumentasikan, karena ini akan kita dirilis dulu di YouTube ya, di YouTube online. Silakan buka kameranya semuanya. Silakan dari tim IT, admin Universitas untuk mengambil gambar. Tiga, kita mulai dari slide 1. Ini banyak sekali. Ya, silakan diteruskan slide berikutnya. Standby terus ya sebentar, slide berikutnya, karena ini slide-nya banyak sekali. Tadi 330 orang yang terakhir, 330 orang, kemudian ada puluhan orang sudah bergabung di YouTube. Lanjut di next slide. Ya. Kemudian next slide. Kalau sudah selesai tolong berikan komen ya admin yang mengambil gambar. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi sudah selesai dan mohon maaf saya Al-Fakir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam mengantarkan kegiatan hari ini. Semoga Allah SWT memberikan jalan terbaik dan membimbing kita untuk sampai kepada Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Walafum minkum wallahu mafiq wal hadi la sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sampai jumpa di Indonesia.